habis kawannya. Detik-detik beliau mau di sidang. Detik-detik mau sidang kayaknya ini. Yang punya apa? Banyak orang. Jalan dihormati, ketemu istrinya. Ya, yang lain jangan khawatir ya. Bila kemesraan dibahas, dan saya nyari bar pada istrinya. Yang lain jangan khawatir kawan. Siap selalu ya kawan. Jadi dimanapun Bibi Bahar berada, selalu disambut dengan banyak orang, dengan senyuman, bahkan jaksa pun tidak salah. Itu momennya. Ya, kita doakan bersama kawan, semoga Bibi Bahar bin Smith bisa segera selesai permasalahan yang dihadapinya terkait masalah sidang ya. Dan kita berharap semoga ulama kita ini bisa bebas ya, dan bisa bergabung kembali kita di luar sini untuk menyampaikan dakwah dan ceramahnya. Dan semoga ceramah Habib Bahar semakin menambah ilmu kita terkait masalah keagamaan ya, terkait masalah keagamaan seperti Rasulullah berdakwah. Kita berharap dan semoga ke depan tidak ada lagi permasalahan yang dihadapinya. Demikian saja informasi kawan. Jangan lupa bagikan videonya. Kita tetap berdoakan, diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya. Di sini juga saya titip, jangan lupa doakan Imam Besar Habib Rizik Shihab, agar beliau juga diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.